Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan suatu amalan yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Apakah amalan tersebut dan apa yang dimaksud pahala yang berkali-kali lipat itu? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, amalan yang dimaksud yaitu menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara yang dapat kita laksanakan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam momen bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan sedekah, menyiapkan takjil bagi orang yang berpuasa, ataupun membayar zakat, karena hal itu merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan pahala yang berkali-kali lipat? Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang menanam satu benih, dan dari satu benih itu tumbuh satu batang yang kokoh dan memiliki 7 tangkai, dan dari setiap tangkainya menghasilkan 100 biji. Jika kita uraikan dalam matematika, artinya 1 dikali 7 dikali 100 sama dengan 700. Artinya dari satu amalan yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Semoga dengan kita mengetahui keutamaan tersebut membuat kita semakin dermawan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.